Jum, gimana kabar lo Jum? Baik kan? Masih suka rebahan kan? Jadi gini Jum, di video sekarang Bang Ojan lagi pengen share sebuah mode magis nih Jum. Soalnya kan mode magis ini sama sekali kagak ada yang share dan sama sekali kagak ada yang bahas. Makanya di sini sama Bang Ojan mau dibahas. Jadi ceritanya gini nih Jum, Bang Ojan kan lagi jualan martabak tuh. Terus kagak lama kemudian Bang Ojan dapet konsumen. Kagak nyadar. Konsumen tersebut namanya Matiang. Nah, dia bilang ke Bang Ojan, "Weh, Bang Ojan, udah pernah nyobain mode magis gua belum? Yang baru nih, yang versi 2. Enak banget nih." Nah, di situ kan Bang Ojan langsung tutup warung tuh. Kemudian Bang Ojan balik dan Bang Ojan coba buat pasang tuh. Terus langsung Bang Ojan rekor. Kenapa Bang Ojan selalu share mode magis ini? Wah, nggak perlu ditanya lagi, Jum. Mode magis ini benar-benar favoritnya Bang Ojan. Kalau misalkan urusan performa, lu tanya aja dah sama tetangga. Oh iya Jum, di video sekarang Bang Ojan kagak lama-lama ya, soalnya belajar dari video yang sebelumnya tentang mode magis GPU Turbo Boost. Di situ kan Bang Ojan sudah bilang 4 kali tuh, mode magis GPU Turbo Boost itu bentrok sama mode magis GPU Performance. Tapi masih ada aja gitu yang nanya, "Bang, bentrok kagak sama mode magis GPU Performance? Emang pengen disambel tuh orang." Soalnya kalau misalkan bikin videonya itu terlalu panjang, Bang Ojan suka gatel-gatel bun. Jadi nanti Bang Ojan bakalan bikin video part 2 nya. Jadi pelan-pelan aja ya sampai kalian mudeng. Nah, untuk step yang pertama, kalian harus pasang yang namanya Busy Box. Terserah mau aplikasi ataupun mau mode magis. Perlu dicatat ya Jum, kalau misalkan mode magis Busy Box itu adalah mode magis yang benar-benar penting banget dan prioritas pertama yang harus kalian install kalau misalkan Android kalian memang sudah di root. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, mode magis ini support untuk beberapa chipset ya. Kalian bisa lihat langsung di video, mulai dari Snapdragon 615, 616, 650, dan sudah support juga untuk Exynos 7420, terus 8890. Dan di sini juga sudah support untuk MediaTek Helio G90T. Kalau misalkan untuk MediaTek itu hanya satu chipset aja. Kalau misalkan chipset kalian tidak ada di daftar ini, itu artinya kagak support ya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau misalkan dipaksain nanti berdarah. Misalkan ada yang nanya nih, "Bang, support kagak sama chipset anu?" Ya, lu lihat aja di daftar Jum, di situ ada kagak chipset lu. Nah, kalau misalkan kagak ada, ya berarti kagak support. Jadi jangan dipaksain. Nanti kalau misalkan Android kalian break, ya Bang jangan disalahin. Oke Jum, langsung aja kita bahas ya. Di video sebelumnya kan Bang Ojan sudah pernah tuh membahas tentang mode magis performance tapi yang versi 1, sedangkan yang sekarang itu versi 2. Jelas berbeda. Kalau misalkan yang versi 2 itu mirip seperti config, tapi support untuk semua game. Jadi bisa mengatur FPS, terus bisa mengatur refresh rate, dan bisa mengatur resolusi juga. Tapi nanti Jum sama Bang Ojan dijelasin di video part 2 nya. Nah, kalau misalkan urusan performa ini emang lebih bagus dibanding yang versi 1. Cuman yang versi 1 itu kan hanya support untuk beberapa chipset aja, sedangkan yang versi 2 nya itu udah bertambah. Oke Jum, daripada banyak bacot keburu imsak, mendingan langsung aja kita pasang mode magis nya. Di sini Bang Ojan menggunakan Magis Manager versi 21.4. Dan kebetulan Bang Ojan menggunakan Magis Canary ya. Jadi buat kalian yang menggunakan Magis Canary, jadi bisa aja terpasang. Kalau misalkan gagal, kalian bisa cek ulang tuh di bagian Magis Manager-nya apakah bermasalah atau enggak. Oh iya, kalian jangan menggabungkan mode magis ini dengan mode magis apapun. Oke, nah kalau misalkan sudah selesai, restart Android-nya bun. Oke, kalau misalkan temulawaknya sudah nyala, sekarang kita buka aplikasi Root Explorer, kita masuk ke memori internal dan gulir ke bawah. Kalian akan melihat folder yang bernama IEC. Itu artinya mode magisnya sudah berhasil terpasang. Oke, langsung aja kita buka folder IEC nya. Di dalamnya itu ada beberapa script. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 6 script Jum. Sampai sini belum selesai Jum. Mode magis ini mempunyai 3 mode, yaitu mode power save, mode balance, dan mode performance. Kalau misalkan kalian cukup install dan selesai, ya sama aja kalian tidak menggunakan mode magis ya. Kalian harus merubahnya ke mode performance kalau misalkan kalian pengen ada perubahan atau peningkatan performance. Ciri-ciri mode magis ini sudah berjalan, kalian klik aja log your performance dan selanjutnya kalian gulir aja ke bawah. Kalian perhatikan di situ ada tulisan your performance running. Itu artinya mode magisnya sudah support dan sudah berjalan.
Kemudian kalian bisa perhatikan tuh di bagian power mode 0 sama dengan balance. Berarti Bang Ojan masih menggunakan mode balance ya. Jadi Bang Ojan harus merubahnya ke performance kalau misalkan memang pengen ada perubahan. Cara merubah modenya kayak gini Jum. Kalian buka aplikasi terminal emulator yang item-item. Kemudian kalian ketik aja su, jangan pakai e. Kalau misalkan pakai e ya jadi sue. Kemudian kalian ketik lagi sh spasi garis miring data garis miring power cfg.sh kemudian spasi dan tulis performance. Kalau misalkan kalian mumet ya kalian bisa perhatikan aja yang ada di video. Kalau misalkan sudah selesai kalian tekan aja enter Jum. Di situ kan ada applying performance down, itu artinya mode performancenya sudah aktif. Nah cara ceknya kayak gimana, kalian masuk lagi ke folder yang YC tadi. Selanjutnya kalian cek aja di dalam file yang bernama cur_power_mode. Nah di dalamnya itu kan ada tulisan kalau misalkan berubah menjadi performance, itu artinya mode performancenya sudah aktif. Ya selanjutnya kalian tinggal bermain game. Oh iya Jum, mode ini nggak permanen ya. Jadi kalau misalkan Android kalian di restart, mode bakalan kembali ke mode balance. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengaktifkan lagi mode performance, ya kalian harus masuk lagi ke dalam aplikasi Terminal Emulator. Kemudian kalian ketik lagi seperti yang tadi Bang Ojan jelaskan. Bang Ojan peringatkan sekali lagi, kalau misalkan mode Magis ini jangan kalian gabungkan sama mode Magis apapun. Di sini juga Bang Ojan cuma menggunakan mode Magis U Performance ya versi 2, dan mode Magis yang keduanya Bang Ojan menggunakan Thermal Mode. Sisanya jangan digabungkan sama mode Magis apapun. Kalau misalkan kalian tetap menggabungkan, ya resiko ditanggung sendiri ya bun ya. Sepertinya udah nggak ada lagi yang harus Bang Ojan jelasin ya Jum. Kalau misalkan kalian nggak paham, tulis aja di kolom komentar. Kalau misalkan kalian ingin request, silahkan kalian kirim aja lewat Gmail. Bentar yang.